Okay, Max. Lambatlah kamu ni. Max. Tak payah fokus. Ini bukan main bola. Fokus. Ah, sekali je. Okay, Max. Ah, macam tu kan bagus. Okay, dulu dah belajar tambah, tolak, darab, bahagi. Betul. Tambah, tolak, darab, bahagi. Belajar masa bila? Belajar Jumaat apa? Prasekolah dah belajar kan? Rapusa apa bendanya kamu ni? Ya Allah. Ini kamu belajar. Okay. Ha, kamu belajar. Okay, ini dah belajar dah. Ini dah belajar, ini dah belajar, ini dah belajar, ini dah belajar. Jadi saya tak perlu ajar lagi lah. Kan, buang masa je ajar kan. Ha. Yang ini dah belajar dah. Kurungan. Sudah. Kalau ini maksudnya apa ni? Ni, ni, ni. Saya tunjuk contoh lagi. Maksudnya apa? Okay. Dengar sini. Ah, tak tahu, saya bagi tahu. Okey. Tak tahu, saya bagi tahu. Di suara kamu tak masuk dalam tu. Okey, nak cakap cakap kat depan tu. Okey, tengok sini. Tengok sini. 5 macam ini, maksud dia adalah 5 kali 2. Kurungan itu adalah darab. Boleh faham? Senang aja. Eh? Kalau 6 dalam kurungan 2 maksudnya berapa? 6 kali 2. Boleh faham? Ha. Senang aja. Okey. Hari ini kita nak tengok operasi gabungan. Gabungan maknanya dalam tu ada tambah, ada tolak. Boleh. Contohnya. Ha. Dia saya bagi geng dulu. Okay, saya bagi geng dulu. Tambah dengan tolak dulu. Okay. Tak payah, tengok je dulu. Tengok dulu. Okay. 5 tambah 1 sama dengan 5 tambah 1 tolak 3. Okay. Kalau kamu nak menyelesaikan masalah yang macam ni, kamu kena buat 1 per 1. Boleh? 1 per 1. Okay. Kamu akan tambah ini dulu. Okay, kamu akan tambah. Kamu mulakan dari kiri ke kanan. Ya, yeah? Kamu tambah dia dulu. 5 tambah 1 berapa jawapannya? Okay, kamu tulis sini 6. Jawapan ini sambungkan dengan yang kamu tak selesaikan lagi. 6 tolak 3, 3. Macam itu. Boleh? Boleh? Okay. Ha. Itu tambah dengan tolak. Kita mula daripada kiri ke kanan operasi dia. Boleh? Okey. Kita tengok contoh lagi. Contoh satu. Okey, saya ada 15. Tak, selesaikan dulu. Okey. 5 tolak 3 dulu. Berapa? Ah, berapa? 2. Tambah 12. 2 tambah 10, 11. Mana hilang lagi satu? Ha. Jangan saya hilangkan kamu terus dah. Okey. 2. Okey. Sekarang tambah dengan tolak. Okey, kita tengok darab pula. Kosong. Okey, jangan terus ni. Selesaikan satu per satu. Okey, kalau ada darab dan bahagi, kita mula dari kiri ke kanan dulu.
Boleh dari kiri kanan. Apa? 2 kali 3. 6. Buka 6. 6. 6. Buka 6, 6, 6. Betulkan sikit. 6. 2 kali 3 6. Bahagi 6. 1 saja. Okey, sekejap saya tengok siapa telefon. Oh, ni tak kenal, tak apa, nanti saya telefon balik. Okey, boleh? Nah, okey. Yang ketiga. Yang ketiga. Sekarang ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi kan? Lain-lain kan? Okey, saya cuba cantumkan tambah, tolak, darab dan bahagi ini. Okey. Okey. Tiga, kita ada 64 tolak 42 bahagi 7. Nak buat yang mana dulu? Kita buat bahagi dulu. Okey, bahagi tu yang mana satu? 42 bahagi 7 berapa? Berapa? 3. Okey, yang ini jawapannya 6, betul? Yang ini jawapannya 6. Okey, jadi sama dengan ni, tulis balik. Ini kamu tak selesaikan lagi kan? Okey, tulis 64 tolak hasil jawapan 42 bagi 7 berapa? 6. Jadi 64 tolak 6 58. Jangan banyak sangat mulut. Banyak pandai tak apa, jangan banyak sangat mulut. Okey, tengok depan ni. Bila saya tanya jawab, boleh? Okey, kita tengok lagi contoh. Kita hari ni banyak contoh je. Ni tengok je. Okey. 42 tambah 6 kali 9. Nak buat mana dulu? Kali dulu. Okey, yang inilah kamu nak buatnya. So 6 kali 9 berapa? 54. Betul? Betul. Mana kamu tahu betul? Hafal? Berapa? Betul. Ha? 56. Ya Allah. 54. Okey. Mana yang tak hafal? Dengar sini, dengar sini, dengar sini. Itu sebab mana yang tak hafal CV ke? Kan? Jangan teka-teka je. Ini bukannya kuis nak teka-teka. Kan? Kena betul-betul. Okey, setiap kali waktu kelas matematik bawa apa? Bawa kalkulator. Lepas ni siapa tak bawa kalkulator? Tahu apa saya buat? Kalau nak tahu, cuba tak bawa. Okey? Tak nak cakap. Nak buat apa? Okey, 6 kali 4. 6 kali apa ni? 9? 54. Sini 54. Betul. Okey. 42 tambah. Okey, jawapan dia tadi 54. So, berapa? 56. Ha? 96. Ha, itu jawapannya. Okey. Kamu nak tulis kena buat macam ini. Eh? Jangan macam ni. Ha, ni saya tak mau. Ha, contohnya bahagi ni. Ha, ni. Selalunya kamu akan buat macam ni. Okey, 64 tolak 42 bahagi 7. Kamu buat pula 7 betul bahagi 42 macam ni kan? Kamu buat macam ni kan? Ha, ni saya tak mau. Yang nak kira-kira ni kerja apa? Siapa yang buat? Ha, tu. Kalkulator buat kan? Atau kamu tak ada kalkulator, kamu nak kira, ha, kamu kira kat sebelah sini. Ha, 7 42. Ha, kamu buat macam tu. Okey, yang di sini bangku tu boleh pusing-pusing, tapi saya tak nak tengok kamu pusing-pusing. Faham? Ha. Nanti kalau saya nampak, saya suruh kamu terus tak pusing-pusing. Okey. Remeh saya tengok pusing-pusing. Bila kamu nak tengok ya? Okey, di sini hanya ada jawapannya macam ini sahaja, jalan kerja dia. Boleh? Boleh faham? Okey, 4, 5. Kita tengok contoh yang kelima.
Okey. 5 kali 21 tolak 13. Ha. Okey. Kita buat yang berada di dalam kurungan dulu. Boleh. Walaupun dalam kurungan itu tolak kan. Kalau tak ada kurungan, okey, berbeza eh. Ini satu dengan ada lagi satu kalau tak ada kurungan. 5 kali 21 tolak 13. Okey, ini dengan ini lain. Okey, kalau yang ini. Okey, kalau yang ini buat yang mana dulu? 21 tolak 13. Okey, 21 tolak 13. Kalau yang ini 5 kali 12. Okey, kalau yang ini buat dulu. Kalau yang ini 5 kali 12 tu 5 kali 21 dululah. Bukan 5 kali 12, 5 kali 21. Boleh? Okey, pelan-pelan. Saya tahu kamu dari pagi tadi dah belajar macam-macam dah. Apa sejarahnya matematik baru nak belajar bahasa Melayu ni. Jadi ni saya ajar pelan-pelan tengok aje. Jangan tidur dahlah. Okey, 21 tolak 13 kita dapat berapa? Jawapannya. Berapa? 8. Okey. Jadi sama dengan 5 tadi kamu tak selesaikan dan lagi darab 8. Berapa? 40. Okey, bila kamu jawab soalan pastikan yang tanda sama dengan ni sebaris je, nampak? Sebaris. Saya buat sebaris kan? Sebaris. Sebaris. Okey, sebaris je. Jalan kerjanya macam itu. Boleh? Nak lagi? Saya je buat, tak apa. Salih contoh 5, 6. Okey, kita ada 86. Okey. Tolak 34 tambah 26. So, buat yang mana dulu? 34 tambah 26. Jadi 86 tolak berapa hasil jawapan ni? 60. Betul? 60. So 86 tolak 60 berapa? 12. Ha? 26. Ha? 26. 6. 6. Wah, tanam lu lah baru tahu. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Okey, last. Last. Sebab kamu tak tanya soalan, saya buat last. Okey, kalau macam ni macam mana? 6, 7. Kalau ada macam ni, 19 tolak 7 bahagi 22 tolak 16. Ha, macam mana kalau kopi tu? Ha. 19 tolak 7 dulu berapa? 12. So bahagilah. 22 tolak 16. 6. 6. Jadi 12 bahagi 6. 12 bagi 6 tak tahu. Bahagi bukan darab. 12 bagi 6, 2 lah. 6 kali 2, 12. Boleh? Ada soalan?